Kita ada misi paling penting sekarang. Datuk bandar kita dalam bahaya. Kenapa kita kena kisahkan dia kalau dia tak kisah orang lain? Apa kau cakap ni? Kau tak nampak ke? Ramai lagi orang yang perlukan pertolongan. Tapi Mata sibuk nak jaga dia seorang. Tolong orang? Dengan mencuri? Ah, sudahlah. Korang buat apa korang nak. Aku tak nak jadi ejen. Pernahkah kau tengok apa di pinggir cyber raya? Betapa miskinnya penduduk di sana. Berapa ramai yang disingkir. Hanya sebab kami tak mampu mengikut arus kemajuan teknologi. Dalam sibuk mengejar kemajuan, kamu lupa ada nilai kemanusiaan. Dah sampai. Awak tinggal sini? Ya, kenapa? Dia tak percaya ada orang yang hidup macam aku. Tolong! Jangan kacau rumahku! Maya! Dilayan dengan sampah. Tapi tak mampu buat apa-apa. Maya okey? Orang lain mungkin tak pandang. Tapi Alia lain. Sejak dari tu, baru aku faham. Alia bukan orang biasa. Sama-sama, kita orang ubah hidup orang sini. Kita orang lawan semua yang berani kacau pinggiran dan rampas apa yang diorang ada. Dan dengan apa yang dapat, kita orang jaga pinggiran itu sebaik yang boleh. Tak ada yang baik hati macam kau, Ali. Kau nampak orang susah, kau tolong. Tak ada siapa suruh. Memang anak Alia. Tapi kalau Mata tak nampak semua tu, dia oranglah yang buta. Kak, kenapa Kak nak sangat Bakar jadi ejen? Bakar tahu tak? Kat luar sana, kat mana pun, tak kira masa, sentiasa akan ada orang yang perlukan bantuan. Ayah, sini! Kita selalu harapkan orang lain. Orang yang kita rasa lagi layak jadi hero. Kami dengan sukacita ingin mengumumkan pelancaran projek pembangunan pinggiran yang akan dibiayai penuh oleh Yayasan Peneraju. Makanan siap. Walaupun ejen-ejen Mata tak berhenti bertarung nyawa untuk jaga bandar ni, mereka perlukan lagi ramai orang yang sanggup berjuang sama-sama. Jadi kalau kita tak cuba sedaya upaya untuk tolong,